Mari kita mengenal hewan yang hidup di laut. Ini adalah manatee, atau sapi laut. Manatee memiliki warna kulit abu-abu gelap. Salah satu jenis mamalia laut pemakan tumbuhan, herbivora, manatee biasanya mencari makan di pesisir pantai untuk mencari tanaman air. Ini adalah hiu goblin. Hiu goblin merupakan salah satu spesies laut dalam yang langka. Memiliki kulit berwarna merah muda dengan ciri khas moncong yang memanjang serta rahang protrusible dan mengandung gigi seperti kuku yang bisa menonjol keluar. Ini adalah koran angelfish, yaitu spesies ikan bersirip pari, sering ditemukan di Samudra Pasifik Indo Barat. Kadang-kadang masuk ke perdagangan akuarium. Ini adalah penguin. Penguin atau penguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Penguin memiliki tubuh dengan dua warna, gelap di bagian punggung dan putih di bagian depan. Ini adalah kuda laut. Kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di laut dari genus Hippocampus dan famili Cypnatidae. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau berwarna kebiruan atau kehijauan dengan bagian bawah perut berwarna kuning muda atau putih. Spesies ini memiliki hidung besar tumpul di ujung kepala berbentuk baji. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal memiliki ciri tubuh yang panjang dan meruncing, kepala bundar, bibir menonjol dan perut besar. Ikan buntal ini tidak mempunyai sisik, tetapi beberapa mempunyai duri. Ini adalah ikan bowmouth guitar, shark ray atau mudskate, adalah spesies pari. Ciri khas spesies ini memiliki bintik atau totol putih mirip hiu paus di bagian atas, mulai dari sebagian kepala hingga ekor. Identifikasi fisik luar, bagian moncong bulat seperti gitar. Bagian punggung terdapat bagian tonjolan berduri. Ini adalah yellow box fish, yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta Samudra Atlantik Tenggara. Box fish juga dikenal dengan tubuh lapis baja dan kaku. Ini adalah hiu martil. Hiu martil ini memiliki ukuran hingga 6 meter lebih. Terdapat di perairan yang hangat, badannya memanjang dan agak lembek. Kepala bagian depannya sangat rata dan melebar hingga berbentuk seperti martil. Ini adalah bullhead shark atau hiu bertanduk. Hiu ini dikenal dengan kepala lebar, mulut kecil, dan moncong pendek. Hiu ini memakan kepiting, moluska dan bulu babi. Gigi mereka dirancang terutama untuk menghancurkan dan menggiling.